Assalamualaikum. Ini merupakan paparan bagi LMS KKTM Kuantan. Dasarkan kepada paparan ini, KKTM Kuantan mempunyai 274 active user di mana 24 daripada jumlah ini adalah dari kalangan para pensyarah. Afliq juga menawarkan 21 kursus teknikal dan pengajian am. Ini adalah paparan apabila kita log in ke dalam Afliq. Setelah berjaya untuk sign in, terdapat 21 kursus yang ditawarkan kepada para pelajar. Para pelajar diberikan enrolment key untuk masuk ke kursus yang ditawarkan berdasarkan kursus masing-masing. Sebagai contoh, ini adalah paparan kursus subjek EEF di mana setiap chapter dipecahkan kepada unit-unit kecil. Tujuannya bagi memudahkan proses pembelajaran para pelajar. Di antara kelebihan menggunakan sistem ini, kita dapat report untuk activity completion. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat grade bagi apabila kita laksanakan formative assessment. Semoga konsep ini dapat beri idea tentang LMS yang dilaksanakan di KKTM. Orang boleh diakses dari laman web KKTM Kuantan. Pertama, pendaftaran khusus oleh pelajar. Seterusnya, pengesahan pendaftaran khusus oleh penasihat akademik dan ketua program. Ketiga, pengisian markah penilaian oleh pensyarah. Seterusnya, keempat, laporan cost assessment report bagi rol pensyarah. Kelima, penghasilan laporan PLO individu IPLOA pelajar bagi rol pensyarah dan ketua program. Keenam, laporan program learning outcome attainment PLOA bagi rol ketua program. Ketujuh, analisis perbezaan grade dan PLO oleh rol pensyarah dan ketua program. Kelapan, ramalan pencapaian mengikut markah penilaian. Kesembilan, pengisian penilaian pengajaran pensyarah bagi rol pelajar. Dan yang terakhir, pengisian end of course survey ECS bagi rol pelajar.